teman-teman batin dulu ya teman-teman. Halo Jadi yang batin guys. ketemuan di sini teman-teman, dia mau mudik besok teman-teman. Iya, mau ikut enggak semoga guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel batin ya. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat-sehat selalu ya teman-teman, dan juga selalu diberi rezeki yang halal dan berkah, serta dimudahkan dalam segala hal urusannya ya, baik di dunia maupun kelak di akhirat nanti teman-teman, amin. Nah, di video kali ini siang-siang banget ya teman-teman, udah hampir jam setengah 12 atau jam 11 lewat gitu. Mbak Tin mau pergi kemana? Ikutin ya. Yuk, bukan jalan-jalan ya teman-teman, tapi mau pergi ke suatu tempat teman-teman. Yuk, ikutin. Ini Mbak Tin mau ketemu temen Mbak Tin yang lama ya teman-teman, di suatu tempat, tapi mungkin nanti di sana nggak bisa bikin video kali ya teman-teman. Jadi Mbak Tin mau ketemu sama temen, ikutin ya teman-teman. Siang-siang bolong. Cuacanya panas banget ya teman-teman ini. Tapi anginnya semilir dan si Meng main gak tahu kemana ini teman-teman. Panas-panas begini malah dia main jauh-jauh teman-teman. Ini Mbak Tin mau OTW. Ini panas banget ya teman-teman. Jam setengah 12 kurang Mbak Tin jalan. Yuk ikutin. Panas sekali ya teman-teman cuaca hari ini ya. Ini hari Rabu ya teman-teman, hari Rabu siang tanggal 9, bertepatan dengan ulang tahunnya Eliska ya teman-teman. Selamat ulang tahun buat kakak Eliska yang ke-10 ya. Maafin budenya belum bisa ke sana ya kak. Sehat-sehat selalu di sana. Batin juga udah sering ya teman-teman jalan-jalan ke sini ya. Waktu itu belum lama juga Batin jalan-jalan ke sini teman-teman, jalan-jalan sore. Tapi kalau ini siang-siang hari teman-teman. Dan ini Batin ada keperluan. Jadi masuk ke dalam klasternya ya teman-teman. Yuk ikutin, ini klaster Singosari teman-teman. Nah, ini kita udah masuk ke dalam teman-teman. Ada apa ya, Batin kesini ya. Pokoknya ikutin terus. Jangan di skip teman-teman nonton. Nonton sampai selesai biar nggak penasaran teman-teman. Sampai teman-teman. Nah ini dia teman-teman, Batin jalan-jalan kesini ya. Ini ke danau Dharma Wangsa ya teman-teman, di sini tuh pemandangannya bagus ya. Teman-teman batin dulu ya teman-teman. Halo guys. Jadi batin ketemuan di sini teman-teman, dia mau mudik besok teman-teman. Iya, mau ikut semoga gak, guys? Lancar sampai rumah dan bisa kembali lagi ke sini selamat teman-teman. Kita doain ya buat iya, batin ya, teman-teman. Ini Batin udah pulang ya teman-teman, dan ini pulangnya itu udah malam. Ngelewatin pasar malam di sini dan suasananya itu sepi ya teman-teman, karena ini nggak weekend, hari biasa gitu, jadi sepi ya teman-teman. Nah, ini udah mau sampai rumah.
Nah, ini tadi Mbak Tin udah pulang ya teman-teman, abis jalan-jalan dari klaster Dharma Wangsa teman-teman. Tadi ngelewatin pasar malam juga ya, tapi Mbak Tin gak mampir karena Mbak Tin tuh pulangnya udah malam ya teman-teman. Udah jam berapa tadi, jam 7 kurang, dan sampai rumah ini udah azan isya teman-teman. Jadi udah malam ya teman-teman pulangnya. Dan tadi Mbak Tin ketemu sama teman Mbak Tin dulu, teman yang sama-sama kerja dulu di klaster Singosari ya teman-teman. Jadi Mbak Tin tadi ketemu, cuman di sana itu Mbak Tin nggak bisa bikin video banyak ya teman-teman, karena ya ada privasi juga, terus apa ya, pokoknya nggak bisa bikin video banyak itulah teman-teman ya. Jadi Mbak Tin cuman bikin videonya itu perjalanan dari rumah dan pulang dari sana aja, videonya sedikit aja ya teman-teman, nggak apa-apa, yang penting semoga bisa menghibur kalian ya teman-teman. Karena emang ya nggak bisa bikin videonya, mau gimana lagi ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mensupport Mbak Tin, yang mau mengeklik video yang sederhana Mbak Tin ini, mau menonton sampai selesai, mau menonton sampai habis ya teman-teman. Jadi biar Mbak Tin itu lebih semangat lagi kalau videonya kalian tonton, kalian support, kalian dukung gitu ya teman-teman, biar bisa berkembang seperti kalian semua gitu ya teman-teman. Pokoknya dukung terus channel Mbak Tin. Yang baru bergabung juga jangan lupa di subscribe ya teman-teman, di like, di komen, dan juga di share ke media sosial yang kalian punya. Bagi yang sudah subscribe channel Mbak Tin itu, Mbak Tin ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT ya teman-teman. Pokoknya terima kasih, dan terima kasih doa dari Mbak Tin buat kalian ya. Semoga kita selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, disehatkan badannya ya teman-teman. Hanya itu aja ya ucapan dari Mbak Tin, pokoknya semangat dan selalu semangat buat kita semua teman-teman. Semoga kalian pada sukses, Mbak Tin juga ikutan sukses gitu ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu video Mbak Tin kali ini yang panjang lebar nggak karuan ya teman-teman. Pokoknya ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.